Assalamualaikum, selamat pagi. Okey. Kembali ke geng Garshina hari ni buat lain sikit lah. Biasa video pasal kereta, tak itu video apa-apa. Hari ni kita pasal ni pula. Yamaha X-Max. Okey, kat sini aku nak tukar air filter dengan CVT. Air filter 2 ni lah. Bawah tu dengan ni. Aku lupa nak ambil video tadi masa buka. Dia ada skru lah. Kat skru keliling sini, 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 sini. Tu ada kat dalam. Satu, dua, tiga. Daripada sini. Dia ada tutup getah. Asal dia macam tu. Buka tutup getah ni. Skru dia kat dalam. Kat sini. Satu, dua, tiga. Dia macam tu lah. Buka. Ini filter dia. Ni filter OEM dia, original kilang, daripada kilang. Nak tukar pakai KNN. Ni dia. Lagi bagus lah kan. Pasang balik je sini. Oh, jatuh. Okay, yang atas tadi kan. Untuk buka yang bawah ni, kena buka cover ni. Dia ada skru. Buka cover ni, baru boleh buka cover ni. Yang aku buka ni. Okay, aku dah buka cover ni. Okay. Ni CVT dia, gearbox dia. Kita buka skru ni. Satu, dua, tiga, empat. Size 8. Okay, ni aku dah buka empat skru. Satu, gearbox ni. Boleh tarik keluar lah. Ni filter dia. Kotor dah. Pasti buang lah. Kita ambil yang baru. Ini filter yang baru. Ini yang baru. Okay, kita pasang balik. Itulah dia kedudukan dia. Itu pasang balik lah. Okay, ini aku dah pasang. Satu, dua, tiga, empat skru. Itu fitter yang baru lah. Itu kita pasang balik cover ni. Ataupun nak pasang yang atas dulu pun boleh. Okay, aku pasang yang bawah dulu. Pasang yang bawah ni dulu. Pasang balik. Ini cover, aku dah pasang. Dia ada 4 skru. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu yang ni dia kena masuk selak dia. Dia ada 2 sini. Yang sini. Lepas tu ni ada lock dia. Okay. Lepas tu pasang yang atas lah. Okay. Ni ada lubang skru dia. Skru dia satu lain sikit tau. Yang ni. Yang paling panjang duduknya kat sini. Kat sini. Okay, yang lagi 3 skru ni. Kat sini, kat sini, kat sini. Ni kalau korang tak nampak, korang kena suluh lah. Kat dalam ada tempat dia. Kalau tak nampak lubang dia. Okay, skru semua aku dah pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dekat dalam. Kalau boleh nampak ke tak. Adalah komen pak. Tapi ada lah skru dia. 1, 2, 3. 1.
tar penutup ni kena pasang balik lah. Tar penutup ni kita tekan je. Okay. Okay, dah siap. Tukar air filter. Ada dua lah. Yeah. Mileage motor ni baru berapa ratus je. Tak sampai 1000 pun lagi. Kita tengok abuk dia. So, tukar pakai ke KNN. Okay guys. Jangan lupa share, komen dan subscribe. Nanti ada video lain, aku cuba upload jugalah pasal motor ni. Okay guys.